cara membuat efek bass seperti ini. Step pertama, lakukan mark bass pada audio. Kemudian, buat adjustment layer. Drag adjustment layer ke timeline. Setelah itu, pergi ke effect, ketik direction blur, kemudian drag ke adjustment layer. Pergi ke effect control. Blurnya di sini saya gunakan 50. Setelah itu, sesuaikan adjustment layer di mark bass. Pilih razor tool, kemudian cut adjustment layer, tekan arah panah keyboard untuk memberikan satu frame space pada adjustment layer. Lakukan seterusnya menjadi 3 bagian. Setelah selesai, blok semua adjustment layer, tahan shift, drag ke mark bass yang kalian buat tadi. Dan ini hasilnya.